segera mendapatkan jodoh. Kita sayang cinta yang kau tanam. Anjay. Mantap nikahi Lesti. Akhirnya Rizky Billar beri ucapan selamat ulta buat Lesti Kejora, bagikan momen kebersamaan penuh cinta. Sungguh aku bahagia. Hari ulang tahun Lesti memang sungguh mendebarkan, guys. Apalagi hadirnya Billar, sosok aktor ganteng yang digadang-gadang cocok dan pas banget sama si Lesti yang baru ditinggal Rizky di kepelaminan. Namun tak lengkap hati ini apabila di hari ulang tahun Lesti Billar tak secara resmi belum memberikan ucapan selamat atau apapun untuk ulang tahun Lesti pujaan hati. Hal itulah yang menjadikan para penggemar Lesti Billar menunggu kapan Billar mengucapkan, menguatkan tekad, menyatukan perasaan untuk memberikan ucapan di hari jadinya Lesti. Namun hal yang ditunggu-tunggu Neter ini dijawab. Doa-doa Neter dijawab. Akhirnya dengan mengunggah video dan foto berdua, Billar dan Lesti dan Billar, akhirnya Billar memberikan ucapan ulang tahun untuk Lesti Kejora. Selamat ulang tahun Dedek Lesti. Semoga sehat selalu, tetap menjadi inspirasi banyak orang dan tetap menjadi pribadi yang menyenangkan dengan emoji maaf dan pipi merona penuh cinta. Sontak saja, unggahan Rizky Billar ini membuat Neter berbondong-bondong memberikan komentar dan dukungan bagi keduanya untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Apalagi aura penuh cinta nampak terlihat jelas dari wajah-wajah mereka berdua. Yang benar, ulang. Satu. Dalam unggahan kemesraan antara Billar dan Lesti, binar-binar mata pandangan penuh harap segera bisa bersatu. Nah, Lesti pun di hari ulang tahunnya menginginkan mendapatkan jodoh, mendapatkan ya pengganti Rizky DA. Dan inilah guys, ya sebagian komentar Neter yang langsung heboh memadati unggahan Rizky Billar ini. Jangan lupa ntar kalian setelah melihat sebagian komentar, silahkan kalian komentar apa saja terkait ya ucapan Rizky Billar ini. Mantapkah Rizky untuk menikahi Lesti? Karena kemarin kalian sudah tahu kan, Rizky Billar sudah mengajak sang ibu untuk menemui calon menantunya, ya mempertemukan kedua keluarga masing-masing. Lalu kira-kira bagaimana? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.